بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah, di mana satu kisah adalah kisah seram dan satu lagi adalah kisah misteri. Tapi sebelum itu, salam Ramadan dari akak dan akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik untuk berpuasa, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jom bersama dengan akak. Kisah kali ini bertajuk Aimandian Jenazah. Kisah ni ditulis oleh Irwan, di mana kejadian ni berlaku ketika umur Irwan 13 tahun. Form 1 lah, senang kata kat situ kan. Di situlah bermulanya detik di mana dengan izinnya, Irwan diberi keistimewaan boleh melihat makhluk gaib. Tapi dengan izin Allah juga. Masih segarlah dalam ingatan Irwan ni tarikh arwah Datuk Irwan meninggal, iaitu 17 hari bulan 12 tahun 2007. Satu panggilan masa tu menjengah ke telefon bimbit ibu Irwan ni. Irwan yang sedang khusyuk bermain-main video di komputer riba ibu dia, memandang ke arah ibu dia time tu. Bila dia tengok kerutan pada wajah ibu dia, lepas tu air mata yang dikeluarkan oleh ibu dia, jadi dia rasa pelik lah, kenapa dengan ibu aku ni. Jadi Irwan dia menghentikan permainan dia tu seketika dan dia cuba untuk mendekati pada ibu dia yang sedang menangis. Irwan jadi bingung. Dia tertanya-tanya dalam hati dia, apa yang dah berlaku? Apa yang dah berlaku? Serentak dengan tu, ibu Irwan ni meletakkan telefon bimbitnya tu dan berkata, Atuk dah meninggal pukul 9 tadi. Dengan pantas Irwan dia bertanya, siapa telefon tadi? Atuk sakit apa? Ibu Irwan hanya mendiamkan diri dan dia melayankan air mata dia yang laju mengalir dekat pipi ibu Irwan ni. Persoalan Irwan langsung tak dijawab sebab ibu Irwan ni dah diam membisu je. Siaplah, kita pergi rumah Datuk kejap lagi. Ibu Irwan dia berkata dalam keadaan diam tadi, dia keluarkan ayat macam tu je. Untuk pengetahuan semua, rumah Irwan dan rumah Datuk Irwan ni tak adalah jauh sangat. Masih di daerah yang sama. Jadi masa dalam kereta yang dipandu oleh ibu Irwan ni, Irwan hanya diam membisu. Tatkala tu, adik perempuan Irwan duduk dekat belakang, cuba lapkan air mata ibu Irwan yang terus juga mengalir. Sesampainya dekat rumah Datuk, terlihatlah banyak kereta di halaman rumah Datuk. Ya, Irwan memang cam kereta tu semua sebab kereta tu milik pak sedara dia dengan mak sedara dia yang terlebih dahulu sampai awal kat rumah tu. Ibu Irwan ni terus meluru keluar daripada kereta dan terus naik ke rumah binaan sendiri milik arwah Datuk Irwan ni. Irwan mengikutinya dari belakang dan Irwan tengoklah ibu dia dah berada di samping jenazah arwah Datuk Irwan. Di atas permintaan nenek, nenek Irwan lah, beliau nak sangat jasa arwah suaminya tu dimandikan di dalam rumah yang sama, rumah tu juga. Kesemua anak-anak nenek Irwan ni, iaitu pak sedara dia, mak sedara dia, akur dengan kehendak mak dia tu. Jadi Irwan dia hanya melihat daripada jauh di saat jenazah arwah Datuk tu dimandikan di atas rumah. Masa tu kan bila dimandikan, airnya tu akan mengalir di celah-celah papan rumah sebab rumah papan. Betapa rasa macam jahat pula Irwan dirasakan sebab
Masa tu Irwan masih berfikir untuk bermain video di komputer riba ibu dia. Dia nak sambung juga permainan dia tu. Alhamdulillah lah, jenazah arwah Datuk Irwan ni selamat dikebumikan pada jam 5 petang ha, macam tu. Malam tu semua mengadakan tahlil untuk arwah. Ha, masa tu lah mereka semua menjemput orang-orang surau kampung sekalilah untuk datang tahlilkan untuk arwah. Kepala Irwan ni masih lagi terfikir, menyesal tak bawa laptop boleh main game. Ha. Irwan dia bermonolog sendirian time tu. Masa tu jam dah pun menunjukkan pukul 9:30 malam. Semua penghuni rumah dah pun tidur. Ada yang tidur kat ruang tamu, ada tidur kat kerusi, ada yang tidur kat sofa dan ada yang sebahagiannya tidur dalam bilik yang mana ikut muat-muat lah. Pendek cerita, penuhlah dengan manusia di dalam rumah nenek Irwan ni oleh anak-anak nenek dia tu, cucu-cucunya sekali. Irwan pula dia memilih untuk tidurkan diri dia di atas kerusi sofa aje. Sebelum tidur Irwan tiba-tiba terbayang tau cerita hantu yang dia tonton dekat komputer riba dia tempoh hari sebelum kematian atuk dia tu, iaitu tajuk dia Momok 3. Terbayang pula lah hantu putih tu cuba nak mencekik dia. Akhirnya Irwan terlena juga dalam-dalam duk terfikir yang bukan-bukan tu. Bip. Satu bunyi notification daripada telefon bimbit Nokia 6280. Ha, telefon bimbit dia lah berbunyi. Alah, kata lama, nama pun tahu lama kan. Ha, jadi Irwan tersedar lah bila bunyi bip macam tu. Dengan terkebil-kebil, Irwan dibuka mata dia untuk tengok. Siapa pula yang mesej dia pagi ni? Ish, aku nak tidur. Siapa pula ni? Irwan dia mengomel lah sendirian dia. Serentak dengan tu bertalu-talu mesej masuk dalam telefon bimbit dia. Jadi Irwan ni dia tengok bersepah masuk mesej dari ada awet rupanya. Huh, memang ini betul-betul cinta monyet. Akakulah kalau di usia macam ni, ini namanya cinta monyet tak serius ni sebab muda lagi kan. Jadi dengan berat hati sebab mengantuk, Irwan pun dia bukakanlah mesej tu. Dia mengatakan sejak daripada pukul 2 petang tak mesej, tak call. Jadi Irwan pun tekanlah button off untuk matikan telefon bimbit dia. Settle, esoklah aku nak tidur. Kacau je. Ha, bebel Irwan sendirian. Di saat Irwan nak menyambung tidur, masa itulah baru terasa nak terbuang air kecil. Irwan dibangun dengan perasaan marah sambil dia berkata, bodohlah pun. Ni time ni lah kau nak kencing. Ui, dengan rasa malasnya, Irwan ni dia gerak dalam cahaya yang sama-sama. Ha, masa tu dia berjalan melintasi segala mak saudara, sepupu, sepapat dia yang tengah tidur untuk dia pergi ke dapur. Dah bergelimpangan kan? Janganlah kata bodoh kalau nak kencing. Nak kencing-kencing lah. Tak elok tau simpan kencing. Ha, angkat ikan. Sempat jugalah Irwan ni dia mengusik sepupu lelaki dia yang nyenyak tidur. Jadi Irwan dia ambilkan tangannya sepupunya tu, dia pukulkan di bahagian bahagian sulitnya. Jadi Irwan dia tergelak kecil lah apabila dia terpandang wajah sepupu dia tu yang mengerut menahan senak tau. Senak lah. Selesai buang hajat, Irwan singgah ke peti ais sebab dia nak tengok ais yang kuit yang saki-baki tadi talit malam tadi masih ada lagi tak? Dia dahaga lah tu. Hati dia rasa seronok bila dia melihat ada penuh satu jak. Lepas tu dia pun minum lah tanpa gunakan cawan. Fuh, boleh tahan Irwan ni. Bak kata orang, togok je. Amboi. Tiba-tiba Irwan, dia dengar seakan-akan ada bunyi percikan air dan seperti orang minum air kuat. Macam ni bunyi dia. Macam makan Maggi pula. Lebih kurang macam tu lah. Bunyi macam orang sedang hirup kuah. Betul lah, hirup kuah Maggi. Selup, selup macam tu. Jadi Irwan pun dia fikirlah, siapa pula minum air kuat-kuat macam tu. Irwan dia cuba amati bunyi tersebut datang daripada bunyi. Datang dari mana bunyi ni? Cuba dengar, cuba dengar. Ya, dapat. Bunyi tu datang daripada bawah rumah. Rumah dia kan rumah papan. Rumah dia adalah bahagian tanah kat bawah. Jadi Irwan, dia mencari suis lampu belakang rumah. Dia nak tengok apa benda tu. Dengan beraninya Irwan buka pintu belakang. Masa tu, tak
tak difikir pula oleh dia tentang mistik segala benda ni. Dalam fikiran Irwan, mana tahu kok ada pencuri. Lepas tu, perlahan-lahanlah Irwan dia turun tangga, dia ikutkan bunyi misteri tersebut. Gelaplah time tu sebab nyalaan lampu hanya memancar di kawasan tertentu sahaja. Kawasan bawah rumah gelap. Tak nampak apa pun dekat bawah rumah, tapi bunyi tu tetap masih ada. Irwan dia selokkan poket seluar dia, dia nak keluarkan telefon bimbit dia dan dia nak nyalakan flash. Sebaik baik telefon bimbit ada dalam poket dia. Dia nak suluh dekat bawah rumah. Dia gerak perlahan-lahan sambil tangan dia menyuluh ke bawah rumah. Dia suluhkan juga, suluhkan juga. Tiba-tiba Irwan tersuluh sesuatu yang dia sendiri tak tahu. Apakah benda tu? Apa tu? Badan yang disuluh dia tu besar, berbulu. Lidah makhluk tu jelir tau. Mata makhluk yang disuluhnya tu merah. Masa tu, makhluk tu memandang tepat ke arah Irwan. Jadi tangan Irwan dia masih juga menyuruh tepat ke arah benda tu, tapi dah ketakut. Benda tu terus menyuruh laju ke arah Irwan sehingga Irwan merasakan mata merah tu berada setengah meter je daripada dia. Mengikut gerakan dia, kepala dia bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan seolah-olahnya dia cuba untuk mengecam sesuatu. Macam kena aje, macam kena aje, lebih kurang macam itulah. Pandangan Irwan jadi gelap tau. Irwan tersedar apabila ibu dia jiruskan air ke muka dia. Irwan dibingkas bangun dan dia bernafas tercungap-cungap macam tu. Menurut cerita ibu Irwan, ayah ngah dia ni ada menjumpai Irwan terbaring dekat bawah rumah. Irwan dia menceritakan segala-galanya. Jadi ayah long dia segeralah ke bawah rumah setelah Irwan menceritakan semuanya kepada mereka ni. Alangkah terkejutnya ayah long dia sebab ayah long dia melihat ada air yang bertakung dekat bawah rumah tersebut. Ha, menurut kata ayah long Irwan ni, yang datang minum air lebihan mandian jenazah tu adalah jin. Dan sejak daripada hari itu, Irwan demam seminggu juga. Masih lagi Irwan terbayang-bayang rupa makhluk tersebut. Untuk pengetahuan semua, di sinilah permulaannya kisah Irwan dapat keistimewaan dapat melihat makhluk gaib ni. InsyaAllah. Irwan akan lebih kuatkan semangat dia. That's why lah dia kongsikan kisah dia ni. Untuk pengetahuan semua, Irwan sekarang dah pun berusia 24 tahun. Macam itulah perkongsian dari Irwan. Akak teruskan dengan kisah yang kedua bertajuk Misteri Kelahiran Kembar Sarah. Bulan 4, 2011. Tahun yang amat bermakna untuk diri aku ya. Ia rezeki bertimpa-timpa lah, dapat kerja tetap dan disahkan twin pregnancy. Aku yang akak maksudkan dikenali sebagai Alisa. Ada nama dia panjang tapi akak selesa panggil dia sebagai Alisa. Alisa ni bukan jenis upload UPT dekat FB, canang, baby bump, share gambar scan 3D bagai. Bila ada yang tanya status secara depan-depan barulah Alisa ni bagi tahulah scan. Jadinya time raya tu Alisa ni dia still tak heboh yang dia bakal melahirkan kembar seiras kelak mungkin. Cerita Alisa ni bermula pada 27 hari bulan 11, 2011. Masa tu Alisa tengah-tengah siap-siap nak pergi kenduri akikah kawan mak dia. Tiba pula ayah dia dapat call dari adik dia sekeluarga nak datang ke rumah. Tanpa rasa sangsi lah, ayah Alisa ni terus on je. Tak kisahlah diorang nak ke mana kan, takpelah family nak datang, kita raikan family. So, bila diorang tu semua sampai, Alisa yang sambut maklumlah. Dia masa tu dah 36 minggu, dia tak larat dah nak buat apa-apa dekat rumah mak dia. Bila mereka tu sampai, adalah seorang makcik Alisa ni, adalah seorang, dia memang teruja lain macam lah. Sampai-sampai je dia salam, terus sambil dia pegangkan perut Alisa ni. Lepas tu Alisa declare lah yang dia pregnancy ni twin seiras, sebab satu kantung kan, dan due date dia 1 April 2011. So dia, makcik dia boleh pula tak percaya, siap meragui pula kerja doktor.
kata salah cek lah, apalah, ha, macam tu lah. Habis je permulaan sembang, Alicia dipergilah ke dapur nak tolong mak dia angkat-angkat cawan, nak bagi mereka ni minum. Tiba-tiba makcik dia tu datang ke dapur nak tolong makcik yang sama tadi. Eh, biar Uteh tolong. Sian Mak Buyung buat kerja. Sambil dipegang lagi perut Alicia ni. Jadi, Alicia ni seronoklah sebab badan dah tak larat. Ada pula yang datang nak bantu. Memang kenalah dengan time tu bantuan untuk dia. By the way, makcik Alicia ni ada dua orang anak dara. Jadi, tapau anak dara dia tu semua memang memang pemalas lah. Datang duduk dekat ruang tamu je. Tak ada nak masuk dapur tolong. Lebih kurang macam tu lah. Dah ready makan minum, jadi dia orang pun makanlah dekat meja yang disediakan. Alicia pula dia duduk bertentangan dengan makcik dia yang tadi tu. Alicia dekat sofa time tu. Dia perhatikan je apa yang Alicia buat. Duduk tengok je, tak berkelip mata. Time tu tengah suapkan anak makan, jadi piring tu stand atas perut lah, buat macam meja, ha, macam tu. Jadi yelah, lang-lang lah perut buncit tu, ha, letak selesa kan. Dia pun tegur lah, tengok tu perut dah besar sampai boleh letak piring. Senang cerita lah pasal anak lelaki dia yang nak bertunang bulan 2 2012. Jadi mereka ni pun start nak gerak balik dah lah. Lagi sekali dia pegang pula perut si Alicia ni. Tiga kali dah setakat tu dia pegang. Ha, sepanjang dia datang, dia suka agaknya dengan perut Alicia tu. Esok malamnya, lepas dia isyak, tiba-tiba perut Alicia berombak tau. Pergerakan twin tu sangat-sangat agresif. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan diorang tu. Sampai mak dengan husband Alicia ni tengok perut Alicia yang tengah berombak-berombak bergerak-gerak tu, rasa senak sebab diorang pun terasa macam tu. Eh, senaklah rasa. Diorang kot dalam perut macam tengah wrestling je. Jadi Alicia pun, dia dah tak tentu arah time tu. Jadi dia lusanya lah pergerakan twin tu, jadi sayup-sayup je. Tak adalah pula aktif. Sayup slow je. Jadi Alicia, dia bayangkan tempat dah sempit kot. Jadi twin tu pun behave lah dekat dalam perut mak dia tu. Ha, dia fikir macam tu lah. Pada 30 bulan 11 2011, lepas subuh, Alicia dia sedar, dia tengok kain dia basah. Tak mungkinlah terkencing. Rupanya air ketuban dah pecah, tapi colour dia macam kopi o cair. Ha, teruslah dia panggilkan mak dia. Semua jadi kelang kabut, bangun siap-siap pergi ke MHKL. Sampai dekat hospital, prosedur biasa wajib kena slow nak tengok bukaan jalan dah berapa cm. So diorang check time tu still 1 cm. Jadi mereka yang bertugas pun carilah denyutan jantung untuk bayi kembar Alicia ni. Di belah kiri senyap, belah kanan senyap, belah bawah pun senyap. Jadi nurse panggil doktor. Doktor pelatih pun datanglah dengan lajunya. Doktor pelatih pun scan. Tiba-tiba doktor hilang. Datang pula doktor senior sikit, scan pula dekat tingkat satu, pun senyap. Sekali Alicia kena tolak pergi ke bilik pakar. Pakar scan dia, pakar tu cakap twin dah tak ada. Alicia tanyalah sejak bila. Dalam tempoh lebih kurang 24 jam. Bila dia flashback balik, mungkinlah masa perut tengah berombak-ombak hari tu. Jadi diorang bawa Alicia ni pergi ke bilik kaunseling. Dia cerita pula dengan mak-mak yang nangis. Jadi Alicia ni, dia confused lah dengan perasaan dia time tu. Air mata dia pun tak mampu nak keluar. Jiwa dia jadi kosong, perasaan dia berkecamuk. Dia decide untuk admit dia. Ha, macam tu. Dia tak tahu nak buat apa dah. Jadi jam lebih kurang pukul 2 am 1 bulan 12 2012, bukaan dia jadi 8 cm. Teruslah yang bertugas, mereka yang bertugas tu tolakkan dia masuk labor room, LR lah. 2 jam dalam LR, bukaan dia jadi 10 cm. Teran bagai narak semua sebab 100% tenaga memang dia yang kena kerah sendiri. Ya, baby tu memang dah tak ada respon kan. Jadi doktor tak suggest lah untuk vacuum atau nak forceps ke, sebab takut baby tu rosak. Jadi memang dia cakap tu terang, dia memang penat gila. Tepat jam 4.20 minit pagi, maka lahirlah anugerah yang tak kesampaian, Nur Alicia Kaisara di dunia ni. Masa tu kan,
LR tu labor room tau. Labor room tu sunyi sangat. Alicia dia pelukkan Sarah, lepas tu mengalir darah dekat hidung anak anak bonda, dia cakap masa tu. Alicia ada nampak muka Kesara dah biru. Ya Allah, bidadari syurga yang Alicia tengah lihat tu. Jadi Alicia diciumkan pada nurse dah balut masa tu, dia cium Kesara, lepas tu dia letak dekat tepi. Subhanallah. Orang lain teran baby keluar riuh dekat labor room, tapi Alicia hanya jasad je yang ada. Roh twin dah sampai di syurga. Tepat jam 6.50 minit pagi lahirlah bidadari kedua bonda. Dia bahasakan diri dia bonda. Nur Alicia Maisara. Dua-dua comel. Dua-dua pengirim bonda saham untuk bonda di akhirat kelak. Kuatnya lah hati Alicia. Urusan pengemumian berjalan lancar. Terima kasih ya Allah, permudahkan urusan hamba-Mu ini. Itulah doa Alicia. Alhamdulillah dia stay move on dengan Allah. Alhamdulillah. 4 hari lepas bersalin barulah discharge sebab darah banyak sangat hilang waktu dia bersalin. Siap kena refill lagi 1 beg darah. Sampai dia dekat rumah lepas dia balik kan. Rutin macam biasalah bila dah bersalin ni kena berpantang juga walaupun tak ada baby. Maka bermulalah proses untuk dia berpantang. First day dia berurut. Lepas tu settle, tiba-tiba darah beku keluar besar, besar tapak tangan, tebal 1 inci. Azabnya memang nak keluarkan bila dah jahitan apa semua tak elok lagi apa semua tu kan, memang memang itulah pengorbanan seorang ibu. Lepas dia darah beku tu keluar, Alicia dia bleeding tak henti pula, dugaan masya Allah. Tapi itulah dia kuat, dia kuat. Dari pukul 12 malam sampai subuh Alicia dah tukar 13 kepempek. Punyalah banyak darah keluar. Esok pagi mak dia ajak dia pergi balik ke hospital. Sampai dekat PAC MHKL, kena seluk pula menjerit Alicia dalam bilik tempat dia diseluk tu. Dahlah sakit jahit belum baik, doktor boleh seluk pula bukan sekali-sekali, sekali dua macam tu, kena seluk banyak kali. Itulah rasa macam nak tendang je doktor time tu. Pengorbanan seorang ibu sangat besar korang. Diorang scan, tengok ada darah beku dalam rahim Alicia. Esoknya kena cuci. Bila dah cuci, yang keluar hanya 2 sisi je kot. Lepas cuci, kenalah refill balik HB, darah darah merah. 1 beg. Settle masukkan darah dalam pukul 5 petang macam itulah. Dia makan-makan, dia sembang-sembang. Sebelum family dia dengan anak dia balik sekali, tiba-tiba nak dekat maghrib, dia rasa sejuk yang amat sangat. Sesampaikan kesejukan tu, tangan dia merengkok-rengkok tu kejang. Lepas tu nurse kelang kabut tengok Alicia. Sumpah tak tipu, time tu rasa nak pecah urat-urat, nak cari tekanan darah. Nak cari tekanan darah pun tak dapat. Nak detect temperature pun memang tak boleh. Memang agak mencabarlah untuk Alicia. Masa tu macam-macam ayat dia baca. Dia fikir malaikat maut nak cabut nyawa dia dah ke. Jadi Alicia dia kuatkan semangat. Lepas tu dia niat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada anak, kuatkanlah semangat aku demi dia yang masih kecil. Lepas tu Alicia niat tu, dia tiba-tiba macam ada sesuatu keluar tau dari kaki. Slow-slow terus badan dia panas dan dia demam. Lepas dah okey, lusanya tu dah boleh discharge dah. Balik rumah dia pantang lagi macam biasalah. Lepas 2 hari discharge, tiba-tiba Alicia ni tumpah darah lagi. Kali ni dah 3 hari dia lepak dekat rumah sebab dia fobia nak pergi hospital, nak kena seluk lagi dalam bilik PAC. Keadaan sebelum ni masih menghantui diri dia. 3 hari bleeding tanpa henti sampaikan Alicia bangun berdiri. Bulan bintang semua boleh nampak. Memusing-musing. Telinga dia dah berdesing, bibir dia dengan lidah dia dah pucat dah. Muka dia pun dah jadi kuning. Bayangkanlah, sampai nak tukar pad pun terpaksa dalam keadaan baring. Nak basuh jauhlah sekali. Kumpul je dalam plastik sekali, darah beku semua keluar betul-betul. Besar tapak tangan memang tebal 1 inci macam tu. Memang sakit-sakit gila rasa. Bila difikirkan anak dia yang masih ada tu kan, maksudnya anak atas pada twin tu, Alicia dia pergi jugalah dekat hospital. Betul lah,
Allah cakap, selagi belum ajal, teruk macam mana pun dugaan seseorang, tetap belum sampai masa mungkar dan nangkir jumpa pada seseorang. Hanya ketika bila nyawa dah ditentukan, maka dia akan diambil nyawa dia. Sampai dia ke hospital, bleeding yang non-stop 3 hari tu terus tak ada. Tapi still kena selugak lah sebab doktor nak tengok darah beku. Dalam PSC tu, dia orang ambil darah dapat result tengok HB tinggal 6 tu. Sedangkan normal paling sikit HB pun kena ada 12 kan. Separuh beb hilang darah sebab bleeding 3 hari non-stop. Admit lagi 3 hari. Masuk 2 beg darah lagi. Kali ini okey je. Time ada dekat ward. So, usahanya dia boleh discharge. Bila 2 kali dah tumpah darah, mak dia pun minta bantuan seorang ustaz nak pulihkan semangat Alicia ni lah. Takut Alicia ni jadi tak kuat. Twin dah meninggal, tumpah darah pula. Bila jumpa ustaz, ustaz yang mak dia bawa tu, dia buka cerita bahawa Alicia ni bukan tumpah darah, bukan biasa-biasa. Tapi sebenarnya ada gangguan orang yang terakhir datang ke rumah mak dia tu. Orang tersebut ada membela sesuatu dan dia buat alasan datang untuk sembang pasal anak dia nak bertunang. Ingat tak tadi akak cerita awal-awal? Tapi sebenarnya niat dia lain. Jadi mak dengan ayah Alicia tak bagi tahu pun dekat ustaz tu yang mak makcik dia tu bidan. Ustaz yang explain tu one by one dia cerita. Jadi mak dia lebih kurang macam tu lah. Mak lampir, dia gelar macam tu. Mak lampir ni Alicia jadi terkilan sangat. Sebab kenapa darah daging sendiri buat dia macam tu? Anak tu tak apalah, maybe dah janji kan, janji Allah itu pasti twin dia akan kembali kepada penciptanya, hanya bersama dengan bonda di alam rahim sahaja. Tapi kenapa Alicia pun dikendurikan sekali? Sampai sekarang Alicia tak nak dah jumpa dengan mak lampir. Dia tak panggil dah mak sedara dia, apa ke nama mak tadi. Memang tak panggil dah, dia panggil mak lampir. Jadi dia risau jugalah sebenarnya nak jumpa. Takut tertumbuk pula muka nanti. Lebih kurang macam tu, geram ni tu. Kat sini Alicia nak nasihat sikit lah. Apa yang jadi dekat kita ni adalah dugaan dari Allah SWT. Allah tak akan menguji hambanya jika dia tahu kita tak mampu. Lagi satu, anak, isteri, suami, mak ayah ni hanya pinjaman, amanah untuk kita. Redolah walaupun perit. Sebab setiap yang hidup pasti akan meninggalkan dunia yang fana ni. Jadi ada juga nota kaki, terpulanglah kepada sesiapa nak percaya atau tidak. Alicia tak paksa dan Alicia tak minta simpati. Tapi Alicia mohon beringatlah, bukan kita je yang ada dekat dunia ni. Banyak makhluk Allah yang tanpa kita sedari, dia berada di sekeliling kita. Macam itulah, kita sentiasa berjaga-jaga dan kalau boleh, perkuatkan diri kita dengan pendinding, dengan kalimah-kalimah Allah yang indah, dengan baca-bacaan Al-Quran. Rutinkan kita ikhtiar. Semoga kita semua diberi perlindungan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja 2 kisah untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita buang segala keburukan, kita ambil segala kebaikan. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi dengar dari awal hingga akhir. Salam Ramadan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.